Mereka ni pada saya mempunyai matlamat yang jelas dalam kehidupan mereka untuk menjadi anak sendiri. Dan pergerakan mereka ni boleh saya katakan daripada kongsi gelap. Saya boleh katakan jatah yang diberikan kepada saya tu dia berbentuk spray. Spray sekarang sangat mudah. Spray dia akan meresap sendiri dan kita minum half an hour, 45 minit, we are lost. Dengan melakukan orang kata perkara-perkara seperti menubur tanpa kita ketahui apa punca dia, dia boleh menyebabkan saya menjadi lumpuh sistem badan saya. Dan memasukkan dadah seumpama begitu di dalam meniman adalah satu benda penganiayaan yang nyata. Kita pun boleh jadi tidak pasti kenapa mereka ingin lakukan perkara ini kepada saya. Pergerakan macam ni selalunya didalangi oleh kongsi gelap. Datuk mengenali secara rapat atau tidak? Saya mengenali mereka tetapi tidak secara rapat. Mungkin niat mereka tu baik untuk mengadakan prank yang mereka boleh record di dalam orang kata per live Bigo and all that. Because benda-benda macam tu adalah benda-benda yang kalau mereka tawarkan kepada saya secara Farid, boleh tak appear dalam Bigo saya apa semua. Benda-benda macam tu akan membuatkan saya menolak secara nyata kan. Tapi disebabkan kejadian berlaku, saya terlibat secara langsung tanpa saya sedari. Cuba bayangkan ketika pukul 2 pagi saya tak boleh tidur kerana tidak faham kenapa saya masih berada. Kenapa saya berada di lokal? Saya berjalan-jalan, saya tengok jam, tiba-tiba lampu terpadam. Saya tengok jari saya, tak nampak, pam, lampu buka. Bila lampu buka je saya tengok bentuk V. Orang yang saya tidak kenali langsung tutup lampu lagi dan saya berada dalam keadaan yang sangat, saya kata matilah saya malam ni. Apa yang saya boleh katakan itu adalah satu bentuk latihan yang dijalankan lah di dalam exercise yang dijalankan oleh mereka. Tetapi persoalannya kenapa dijalankan ke atas diri saya, atas sebab apa dan kenapa perlu sampai begitu ramai untuk memakaikan saya pakaian seumpama itu kan? Apa kesalahan saya yang membuatkan tiba-tiba saya dianggap sebagai public enemy number one? Saya bukannya orang yang suka mengacau orang ataupun apa. Jadi benda-benda macam tu membuatkan saya mengatakan bahawa ia adalah titik hitam dan paling bawah dalam hidup saya yang pernah saya rasa. Saya kecewa apabila kerjasama 100% telah diberikan, malah saya memberi di mana mereka tinggal. Tetapi apabila saya melihat gambar-gambar tersebut, bahawa mereka adalah bukan orang yang langsung berjumpa dengan saya. Benda ni sangat mengganggu keluarga saya dan saya sangat takuti apabila anak-anak saya membaca nanti, dan benda tu akan memberi satu impact yang sangat besar kepada hidup saya dan juga family saya.